Halo, sampai balik lagi sama gue Hunter Games di Video For Honor. So ya, karena video yang lalu turnamen dan sekarang dia tiba-tiba kedatangan event lagi yang sama pada 4 tahun yang lalu waktu 2018, menuju event Assassin's Creed. Dia kembali lagi, tapi bedanya sayangnya helm yang Centurion emas itu udah nggak ada lagi, soalnya diganti dengan Ezio. And yes, di video kali ini gue bakal merasain penyiksaan karena gue di sini bakal pakai PK. Hero yang gak pernah gue pakai sama sekali. Ya paling gue pake buat ngeter sama temen gue segala macem, makanya kalau lagi bosen coba ah kayak gitu. So ya, yeah, gue bakal beliin dia skinnya, apa ilustrasinya, yang ini Ezio, karena ini kelihatan gila, cocok banget. Oh gila. So ya, yeah, walaupun hero gue gak pernah gue pake, tapi gue beliin lah. Auditor Aston. Ya, nyesel sih beliinnya, cuma gak apa-apa lah. Demi konten, aman ada juga efeknya. Assassin Hood, oh ini dia nih. Terus ini Assassin Hood juga buildingnya pake, semuanya gue pakein lah. Mana tuh, gue banyak banget efek sampai susah nyarinya. Eh, mana gak pake tadi. Pake yang ini, pake. Nah, oke, semuanya juga pakein. Ya, let's begin. Gua bakal main eventnya, yaitu nama eventnya Assassini Air Templari. Oke, setelah menunggu setengah jam ya, beneran ini gue dari match, akhirnya ketemu juga. Wah, gila lawannya. Ya, masih baru-baru semua lah. Dan setengah jam menunggu, karena itunya high activity, bukan very high. Oh, shit, langsung mulai. Oh, shit. Nice. Oh, nice one. Lihat nih, Assassin's Creed nih. Lihat. Hus, Ezio. Walaupun armor original gua custom mas lagi. Nggak kena dong. Let's. Ini orang ngapain ya? Nah, bleeding. Dah, mati. Udah mati biarin. Nah. Nih, bleed. Tuh. 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 Mati aja. Au. Au. Disurikan lagi. Asik. What? Okay. Aduh, banyak ya, pusing banget. Nggak boleh. Mas, di Farhas. Gak bener prajurit dong. Au. Wah, kena loh. No, kalah lagi. Please. Tunanya. Yes, berhasil. Gila nge-clutch. Holy shit, nggak expect loh. Wow.
Thank you. Oh, thank you. Oke, okay, here we go. Match kedua, karena ada yang pertama kalah, mungkin yang menang ini. Oke, okay, seperti biasa ini bukan dominion, dia jalan yang langsung ke zona. Langsung ke push the lane. Dialognya belum diganti sampai sekarang. Ngapain ya Sonya, oi? Ini bukan dominion. Bersin minion aja lah, lumayan sih Hoi ini. Bung bung bung. Au. Hah? Anjir ngelamun loh. Cesara yang nge-spawn duluan. Oh, Cesara itu lebih cepat daripada si assassin-nya Ezio. Oke, oke. Jadi gitu tuh sistemnya. Perasaan dulu nggak gitu dah, barengan gitu. Satu menit match apa berjalan langsung di-spawn dua-duanya barengan. Dah mati aja. Aha. Oh, shit, Ezio. Ezio dalam bahaya. Oh, nggak jadi. Dia mati. Oke, okay. Cesar berhasil dibunuh. Oh, nice one. Gede ya, jadi kesempatan gua nih. Hahaha. Wow, set jatuh berdua. Your team is breaking. Wow, lu B-nya, oke. Okay. Ya, untuk orang di sana, pada nge-heal mereka ya, mau nge-heal juga ya. Mati udah tuh. Nah, kita menang kawan. Hehehe.